Yang pertama tentu adalah soal nasionalisme. Lalu ada tema tentang Islam pasti. Ada tema tentang sosial demokrat. Sekarang kita mau bicara satu tema yang tadi istilahnya tepat, kontroversi, kontroversial. Kenapa dia kontroversial? Kontroversialnya ada di dalam gagasan konsep integralistik itu sendiri, dan kontroversialnya juga ada di dalam biodata dari Supomo sendiri. Supomo itu pegawai Jepang sebelumnya, sebelum ikut membuat draft undang-undang dasar. Jadi kita bisa berhipotesis bahwa apa benar Supomo itu mandiri waktu merumuskan ide integralistik? Jangan-jangan disuruh oleh Jepang itu. Satu. Kedua, kalau Supomo itu intelektual, maka konsepnya akan utuh. Dia akan pertahankan konsep itu sebagai basis berpikir di dalam menyusun gerak pikiran berikutnya di dalam undang-undang dan seterusnya. Tapi kita lihat, Supomo merumuskan konsep integralistik untuk membela status negara yang lebih tinggi dari individu itu. Dan filsafat Hegel, Spinoza, dan Adam Muller. Untuk membela status negara. Jadi dia pro ide negaraisme. Tapi kemudian dia ikut menyusun undang-undang yang juga memasukkan seluruh pasal tentang hak asasi manusia dari charter PBB yang sangat pro individu. Jadi Anda lihat ada dua hal yang bertentangan di dalam konsep negara integralistik di Undang-Undang Dasar 45. Dia pro negaraisme. Di dalam Undang-Undang RIS, dia undang-undang sementara, dia pro individualisme. Jadi kita mesti cari tahu kenapa begitu. Kan itu kontroversinya kan. Bisa bayangin gak? Jadi satu orang terlibat di dalam dua undang-undang dasar dengan dua konsep yang bertabrakan itu. Itu sama dengan orang nuduh saya PSI sekaligus dituduh saya FPI gitu. Sama itu Pak. Itu gimana? Apa gak ngaco gitu? Saya lagi dibully berhari-hari di Twitter gitu. Jadi itu problemnya. Nanti saya mau coba terangkan itu secara ringkas supaya kita bisa diskusikan di mana sebetulnya hal yang boleh disebut origins pada Supomo. Nah, tadi saya mulai dengan mengatakan bahwa sampai hari ini kita tetap menghormati Supomo sebagai orang yang menghidupkan terus ide masyarakat adat karena disertasi dia di negeri Belanda tahun 27-an itu adalah tentang hukum adat. Jadi kita bisa bilang intellectual origins dari pikiran Supomo adalah konsep harmoni masyarakat adat. Kalau kita mau lihat genealoginya, tetapi kita tahu bahwa belakangan dia gak pro masyarakat adat sebetulnya. Dia pro negaraisme yang melampaui status masyarakat adat. Dia pro individualisme yang justru membatalkan statisme. Jadi kita lihat ini orang rumit gitu, bukan rumit sebetulnya. Istilah teknisnya eklektik, mungut sana mungut sini gitu. Itu masalah kita hari ini nih. Nah, hal pertama adalah istilah negara integralistik. Kalau kita belajar filsafat, kita nggak akan menemukan istilah itu di dalam khasanah filsafat hukum maupun filsafat politik. Jadi kalau kita pikir dari mana ada ide tentang negara, ada ide tentang statism di dalam filsafat Hegel, ada ide tentang kesatuan individu dan masyarakat di dalam filsafat Spinoza. Tapi istilah negara integralistik tidak ada di dalam kasanah konsep bernegara dalam legal philosophy maupun dalam political philosophy. Nah, ini menimbulkan semacam bukan kecurigaan sebetulnya, tapi
kuriositas tentang the origins dari konsep negara imperialistik. Nah, kalau kita bongkar pelan-pelan misalnya, kita akan menemukan semacam asal-usul historis dari konsep itu. Yaitu, waktu Jepang masuk ke Indonesia, tahun 42, di Indonesia cuma ada satu gagasan, yaitu anti-kolonialisme. Anti-kolonialisme oleh baik kaum sosialis, baik kaum komunis, baik kaum nasionalis, semua ada di dalam kondisi itu. Jadi diskursusnya cuma itu. Kalau dibilang, ya nawacitanya cuma itu kira-kira. Yang dibicarain cuma revolusi mental dalam pengertian anti-kolonialisme. Waktu Jepang masuk, Jepang mengedarkan satu konsep yang orang kaget. Itu persaudaraan Asia. Bahwa Jepang datang bukan sebagai kolonialis, tapi sebagai saudara tua. Jadi Anda bayangkan, diskursusnya pindah dari orang yang lagi disiksa oleh kolonialis Belanda. Sekarang tiba-tiba ada diskursus baru, yaitu kami datang untuk memerdekakan Anda. Maka Jepang mulai dengan bikin panitia persiapan kemerdekaan. Orang merasa Jepang baik banget, menganggap diri saudara tua, bahkan mulai mempersiapkan kemerdekaan. Soekarno dibebaskan dari tahanan. Jadi tiba-tiba kita atau mereka pada waktu itu merasa, kalau begitu yang disebut persaudaraan itu bukan sekedar persaudaraan di tingkat desa seperti yang dibayangkan Supomo misalnya, itu manunggaling gaula gusti, tapi juga persaudaraan Asia. Jadi seolah ketemu antara ide Supomo tentang harmoni di masyarakat desa dan tawaran Jepang untuk membentuk satu persaudaraan Asia di bawah kepemimpinan Jepang. Nah, kita tahu Jepang memakai konsep yang sama, yaitu negara diatur berdasarkan asas kekeluargaan antara tenohiko dan rakyatnya. Jadi teno itu yang sebagai bapak yang ya bapak yang bijaksana sehingga rakyatnya memuja dia itu. Lalu dicari paralelisasi bahwa Jepang justru punya pikiran yang cocok dengan apa yang disebut alam batinnya orang Indonesia, yaitu kekeluargaan. Maka klik di situ. Nah, kita sebagai analis, kita bisa anggap bahwa ada kesamaan ide antara Supomo dan pemerintah Jepang. Itu satu soal. Pada waktu itu, pada waktu Jepang datang. Tapi kita juga bisa bikin analisis diakronis dalam analisis sejarah. Bahwa Supomo memang pengagum Nazi, pengagum Hitler, pengagum cara berpikir orang Jerman itu yang ingin menyatukan segala sesuatu. Walaupun pada waktu itu Nazi sudah melemah, tapi sebelumnya Supomo selalu mengungkapkan ideal dari Indonesia adalah seperti Jerman. Yang punya stats, ide, punya gagasan besar tentang negara dan membutuhkan seorang pemimpin yang patronasi, memberi patronasi pada publik. Jadi Anda lihat bahwa dua sumber ide dari integralisme, tiga sumber ide. Pertama dari kekaguman Supomo terhadap sistem pemerintahan Tenohiko. Dan Supomo, saya kira dua kali diundang ke istana Tenohiko di Jepang untuk menyaksikan sistem pemerintahan kekeluargaan Jepang. Jadi sumber pertama adalah kekaguman pada Tenohiko. Sumber kedua adalah pengetahuan dia tentang stats ide di dalam filsafat politik Hegel karena dia belajar di Belanda pada waktu. Jadi dia mengerti ide dasar dari pikiran-pikiran filsuf semacam Hegel, Adam Muller, dan Barth Spinoza. Yang ketiga,
dia menulis disertasi tentang hukum adat, dan itu dia survei kehidupan hukum di banyak masyarakat adat Indonesia. Maka dia dapat semacam ide bahwa Indonesia harus disusun berdasarkan suasana kebatinan masyarakat adat, yaitu tidak ada jarak antara pemimpin dan yang dipimpin. Jadi ada tiga sumber, satu dari Eropa tentang statism, kedua dari Jepang tentang ide kekeluargaan versi Denohika, ketiga konsep terutama di Jawa tentang Manunggaling Kaula Gusti. Jadi tiga unsur ini kemudian kira-kira dia ramu dan dia sebut this is a new kind of integralistic state. Jadi konsep integralistik kira-kira dari tiga soal itu. Saya harus memberi tafsir begitu karena nggak ada orang kasih tafsir tentang itu. Orang cuma bilang ya itu karena waktu Undang-Undang Dasar 45 disusun BPUPKI itu ada di bawah todongan Jepang. Ya memang Jepang lagi menguasai Indonesia dan berkali-kali Supomo mengutip semacam permintaan dari Panglima Teritorial Jepang di Indonesia waktu itu yang menginginkan agar supaya Indonesia janganlah mengutip pikiran-pikiran Barat, kita punya pikiran sendiri di Asia, kan itu pesan dari si kepala-kepala tentara di Indonesia. Jadi kira-kira Supomo akan bilang iya tuh, kalau gue ngomong yang lain tuh bisa di penjara gue. Jadi dia dianggap menyogok pemerintah Jepang dengan ide yang mirip dengan sistem pemerintah Jepang, yaitu integrasi. Tapi kita tahu sebelum itu juga sebetulnya Supomo sudah akrab dengan pikiran-pikiran totaliter di Jerman, yaitu terutama dari filsafat statisme dari Hegel tadi. Jadi itu sampai sekarang bikin kontroversi. Kita mau baca bagaimana persoalan itu. Nah, kontroversi itu terbawa sampai Orde Baru mengadopsi jalan pikiran Supomo dalam bentuk negara kekeluargaan. Dan Soeharto lah sebetulnya yang paling menikmati tafsir otoriter dari Supomo. Buat kita sekarang menganggap, mungkin Supomo gak maksudnya begitu. Tapi Harto mengatakan bahwa negara ini berprinsip integralistik. Dan itu yang kemudian jadi debat di tahun 80 tentang peta itu. Nah, kalau kita bayangin misalnya, di mana sumbernya negara ini integralistik, yang berdaulat adalah negara. Loh, negara gak berdaulat di Indonesia, yang berdaulat adalah rakyat. Karena konstitusi kita tidak berdasarkan kedaulatan negara, konstitusi kita berdasarkan kedaulatan rakyat. Jadi ide dari Soeharto pasti bertentangan dengan ide konstitusi. Tetapi siapa yang berani melawan pikiran itu pada waktu itu? Yang bilang, makanya itu salah, enggak? Ada yang berani itu pasti dibui 18-20 tahun kan. Jadi, kalau saya simpulkan adalah Supomo dijadikan otoriter sebetulnya oleh Soeharto. Pikirannya. Apa Supomo otoriter? Enggak. Loh, Supomo pro hak asasi manusia, dia ikut menyusun konsep yang pro hak asasi manusia. Jadi dia pasti enggak otoriter. Apakah Supomo pro demokrasi? Enggak, karena dia setuju dengan pikiran Nazi. Jadi bolak-balik di situ kan. Satu pihak orang anggap dia otoriter karena pro Nazi, satu pihak orang anggap, loh dia justru bikin undang-undang yang pro hak asasi manusia, seluruh pasal dari charter PBB tentang HAM dimasukkan di dalam undang-undang dasar kita. Jadi Anda ada di situ, kita ada di situ sampai sekarang tentang apa sebetulnya problem negara ini. Nah, saya sampai di situ dulu, nanti bagian berikut bab 2-nya saya akan ulas itu secara lebih metodologis ya, tentang kenapa terjadi begitu dan kenapa yang begitu ada sekarang di sini, di hari ini, tentang politik identitas. Sampai di situ dulu supaya kita lihat, kita punya peta di mana sebetulnya dari kontroversi itu kita letakkan. Jadi kita letakkan itu pada inkonsistensi dari Supomo sendiri, yaitu bolak-balik antara individualisme dan statisme. Yang kedua, kontroversi apakah dia agen Jepang atau bukan itu. Yang ketiga, apakah sumber pikiran
Supomo yang menyebabkan Orde Baru bertahan, atau sebaliknya, Orde Baru memang udah otoriter, tinggal dia caplok aja pikiran. Jadi, di situ intinya kalau kita belajar tentang Supomo itu, dari segi asal-usul sejarah politik gagasan Supomo. Anda bisa baca macam-macam, berapa banyak uraian, panjang lebar segala macam. Bahkan 2 tahun lalu saya ikut di memberi prasyarat, memberi presentasi di seminar yang khusus menerbitkan pikiran Supomo itu yang digagas oleh Sacipto Raharjo Institute. Dan itu kontroversinya luar biasa di Bandung, tapi saya mengajukan hal yang menurut saya kontroversi, tapi semua orang di situ mengatakan, ya kita harus menyelamatkan Supomo. Iya, diselamatkan, tapi argumennya apa ya? Itu jadi dianggap bahwa pikiran, iya saya bilang pikiran Supomo benar, tapi kita mesti lihat secara akademis ada yang bolong di dalam argumentasinya. Tapi seperti biasa itu beberapa profesor karena nggak pernah belajar filsafat, jadi dianggap saya menghina Supomo. Benar, saya nggak hina, saya mengatakan saya kasih kritik terhadap diskus itu supaya kita belajar untuk nggak asal terima itu. Nggak mungkin Supomo anteknya Jepang. Ya saya nggak bilang antek Jepang, saya bilang dia ada di dalam sphere of influence dari Jepang pada waktu. Kenapa? Karena pindah kita dari kolonialisme, Jepang datang. Ya orang lagi benci kolonialisme. Jepang bilang kita bersaudara, ya orang pindah ke situ. Apa yang salah dalam pikiran itu? Ya itulah orang yang gak belajar filsafat. Dan gak belajar tentang detail dari peristiwa itu. Mudah diindoktrinir oleh mereka yang punya kepentingan. Apa namanya? Mengagung-agungkan bapak bangsa segala macam. Padahal kita bangun, ya kita sebut sebagai pendiri bangsa, tapi mereka bukan dewa, tetap ada problem dalam pikiran itu. Nah itu yang mesti kita berantas sebenarnya hari-hari ini. Karena dia sampai sekarang, saya perhatiin cara berpikir itu masuk sampai sekarang. Sehingga soal Aho, Habib Rizik itu, banyak orang bertempur kembali untuk berebut akhirat gitu. Bukan berebut argumen. Akhirat punya saing, akhirat punya saing. Bagaimana ini kaum liberal? Liberal itu begitu menganggap tafsir kami yang benar. Nah, jadi Tuhan diadu domba oleh dua bidan yang gak pernah operasi sesar itu. Lakukan operasi sesar, gak, bidan gak boleh. Ini dua bidan ini merasa punya hak. Tiba-tiba korbanlah akal sehat kita. Tapi kita gak bisa, gimana Anda kasih pikiran kecil itu nyamuk, belatung sama lalat itu tubuh Anda zut hubung dengan yang disebut booster itu. Nah, itu yang terjadi. Untung ada forum-forum kecil begini di mana kita bisa melatih kebeningan akal supaya kita bisa meloloskan argumen. Oke, saya kira itu bagian pertama dulu supaya nggak terpecah nanti. Ada soal yang mau diskusi di bagian itu dulu. Nanti kita pindah nanti buat lihat efek dari diskursus yang nggak pernah selesai terhadap kekacauan pengertian demokrasi hari ini. Oke, baik teman-teman, ada warna sebenarnya di dalam BPUPKI itu ketika Supomo dianggap panitia paling utama di perumusan naskah P3 PKI dan juga BPUPKI itu ada masukan diskursus menarik kurang lebih itu dengan Hatta. Di mana Hatta mewacanakan kenapa Supomo ini sangat tidak menyukai ide-ide HAM dan juga suara-suara kebebasan demokrasi yang ada di dalam BPUPKI itu. Apakah itu karena Jepang sendiri atau memang ada kebatinan teosofinya Supomo yang mengilhami pemikiran yang mengenai konsep integralistik itu? Dan dibilang otoriter, ya memang otoriter. Saya pernah ke ini, Gonoki, teman-teman SMA Teresia yang di mana saat itu dijadikan gedung perumusan BPUPKI oleh Jepang. Hatta Soekarno Supomo berkantor di sana. Ternyata kalau kita nih sekarang ke dalam berbagai ruangan di SMA Teresia itu justru yang menonjol ya Hatta dengan Soekarno. Gambar Supomo atau catatan Supomo itu sama sekali tidak ada. Padahal kalau kita menganalisis sejarah,
di dalam konsep rumusan BPU PKI dan juga P3KI itu, Supomo lah sebenarnya paling dominan dalam hal ini. Saya kira teman-teman mungkin 3 atau 4 pertanyaan dari teman-teman untuk didiskusikan dengan panelis kita, silakan. Selama ini pembahasan mengenai Supomo banyaknya di BPU PKI, padahal sebelumnya kalau saya tidak salah beliau juga tergabung dalam Komisi Visman kalau tidak salah. Nah, apakah memang pemikiran beliau itu sebelum di BPUPK itu seperti apa gitu? Apakah memang pemikiran fasistiknya itu cenderung di pas di BPUPK atau sebelumnya di dalam dia merumuskan sesuatu dia sudah membawa pemikiran-pemikiran itu ketika di Komisi Visman sebenarnya? Mungkin itu sih pertanyaan. Supomo itu anggota dari Teosofi. Teosofi itu semacam paguyuban yang menggelorakan kehidupan batinnya. Mereka campur antara agama, filsafat, pandangan hidup. Jadi semacam, ya sebetulnya aliran kebatinan yang asal-usulnya mungkin dari India, campur sedikit dengan Zoroaster, lalu datang ide-ide filsafat neoplatonik. Jadi satu pandangan hidup yang menganggap bahwa membersihkan batin itu adalah kerohanian tertinggi, entah dalam politik, entah dalam segala macam. Itu latar belakang dari Supomo. Tapi dia juga adalah seorang bungkrat. Dia kan statusnya apa? Kanjeng apa itu? Pokoknya dia ningrat. Sampai ini. Sehingga sinkretisme Jawa itu yang digabung dengan pikiran filsafat Barat dan Teosofi itu kita bisa bayangkan, ya saya nggak tahu, kita nggak pernah bercakap dengan ini, tapi kita bisa bayangkan orang yang belajar Teosofi ditertibkan di dalam kultur feodal keningratan lalu bekerja di bawah asuhan pemerintahan militer Jepang. Jadi bayangin ya, itu kan kayak penuh kepalanya tuh. Dia nggak mungkin hilangkan teosofinya karena dia kecanduan di dalam kelompok diskusi itu. Dia nggak mungkin membatalkan status genetik dia sebagai darah biru, dan dia nggak mungkin menghindari cara berpikir ilmiah yang lama dia belajar di Leiden tentang filsafat hukum. Nah, orang yang begini jadi kompleks sudut pandangnya. Sementara kita tahu pada waktu itu elitenya ya mungkin cuma 7-4 orang atau berapa orang yang dianggap bisa berpikir untuk menyusun satu gagasan yang akan mendasari kehidupan bernegara. Kan konstitusi itu kan dasar untuk menyelesaikan banyak problem. Nah, kalau sekarang mungkin kita masih bisa saling WA atau pulang rumah kan, gimana? Lu udah bikin belum ini? Pada waktu itu nggak ada fasilitas itu. Jadi kita lihat betapa Supomo akan dominan menguasai forum. Lain kalau di situ misalnya ada Tan Melaka, itu akan dibantah oleh Tan Melaka. Ada Sultan Syahrir akan dibantah oleh Sultan. Tapi tadi benar itu yang ada di situ cuma kaum nasionalis itu. Ya, Islam saja. Islam saja. Pikiran sosialis, pikiran komunis nggak ada di situ, tidak terwakili di situ. Jadi status keningratan dari Supomo itu sedikit menyihir. Sidang itu bahwa ini gila ini yang ngomong darah biru coy. Doktor dari Leiden dalam usia muda, mungkin umur 24 dia dapat PhD dari dengan tesis yang sangat kuat tentang komunalisme dalam sistem hukum itu. Jadi bisa dipahami bahwa gagasan Supomo itu menjadi dominan gitu di situ. Tapi kemudian benar tadi bahwa pada akhirnya gagasan itu dibatalkan oleh gagasan Hatta. Itu negara ini tidak boleh berdasarkan atas asas kedaulatan Tuhan, kedaulatan hukum, kedaulatan negara,
tapi hanya boleh atas dasar kedaulatan tadi. Dan itu ditulis akhirnya sebagai pasal yang diusulkan Hatta, yaitu pasal 2 ayat 2 dari pasal 1. Negara berdasarkan kedaulatan rakyat, full stop, titik. Jadi kedaulatan lain gak boleh ada. Membayangkan khilafah juga gak boleh, karena udah dibatalin oleh pasal itu kan. Sebagai imajinasi iya, tapi berupaya mencapainya dengan pemaksaan yang tidak bisa ya. Jadi semua pun juga akhirnya batal di situ. Setelah itu kemudian berganti beberapa, 2-3 kali pergantian undang-undang dasar. Di setiap pergantian semua mau ada, tadi saya katakan. Dalam upaya untuk meminta publik internasional memberi perhatian pada agresi Belanda kedua, konstitusi 1950 memasukkan seluruh pasal hak asasi manusia. Supomo ikut merumuskan itu, menuliskan. Gitu. Sudut pandangnya. Nah, kita sekarang mau memberi evaluasi apa yang terjadi dengan masyarakat kita sehingga kontroversinya enggak selesai. Yang terjadi sebenarnya adalah saya cari istilah yang enak ya. Kalau orang debat, orang ingin memenangkan perdebatan secara hegemonis gitu. Jadi dia selundupkan argumen, dia bangun logika yang ketat supaya argumennya tidak bisa dibatalkan oleh lawan debatnya. Di dalam teknik debat kita sebut itu sebagai memenangkan dengan cara hegemonik gitu. Tapi ada cara kedua, yaitu dengan merahkan massa. Orde Baru memenangkan teori integralistik bukan dengan massa, tapi dengan kekuatan hegemonik, yaitu melalui infiltrasi dalam kurikulum, penataran segala macam. Orde Baru nggak pernah modal senjata supaya orang jadi integralistik. Dia pakai kurikulum yang disusun oleh PP7. Salah satu ketua yang paling kontroversial di situ PP7 adalah profesor dari Fakultas Hukum UI, namanya Patmo Wahyono. Profesor Patmo Wahyono, kepala PP7 yang menyusun kurikulum Pancasila. Patmo Wahyono bilang begini, negara integrasi itu dasarnya adalah totalitas kehidupan masyarakat yang berdasarkan kesatuan kekeluargaan antara pemimpin dan rakyatnya. Dia pakai istilah totalitas. Dia bilang, Supomo bilang begitu. Waktu dicek misalnya oleh Marsilam Simanjuntak, misalnya salah satu Supomo. Supomo nggak pernah pakai istilah totalitas. Supomo pakai istilah totaliter. Jadi kita lihat bahwa Patmo Wahyono berupaya untuk memanipulasi pikiran Supomo supaya nggak kelihatan totaliter. Maka dia bilang totalitas. Enggak, di dalam naskahnya itu ide totaliter, bukan ide totalitas. Kan ini mau mengamankan Orde Baru supaya dia nggak totaliter kan. Dianggap keluarga itu totalitas. Enggak. Supomo maksudkan secara letter istilah totaliter. Nah, itu jadi skandal dulu. Kok profesor hukum memanipulasi istilah karena ingin memenangkan hegemoni pesanan rejim Orde Baru kan? Maka kita dulu anggap Patmo Wahyono itu manipulatif. Dan si itu dia nggak dapat semacam penghargaan dari kalangan akademisi. Wah, Anda ternyata antek rejim aja. Yang antek rejim juga sekarang banyak di UI. Yang berusaha untuk memanipulasi, misalnya istilah revolusi mental, itu dibikin segala macam, ditafsirin terus, sehingga jadi fit and proper dengan kebijakan yang sekarang. Lo kebijakan sekarang itu udah berhenti, udah gak lagi mencerminkan dan nawacita, udah lain sama sekali. Hutang pertama yang didoktrinkan Jokowi, kami Jokowi JK tidak akan berhutang satu sen pun. Sekarang dia berhutang paling banyak 238 triliun sampai hari ini. Tapi orang akan bilang, ya tapi itu kan perubahan suasana. Iya, berarti Anda dari awal tidak mendeteksi. Ini nggak mungkin negara nggak berhutang itu.
Karena dianggap utang itu buruk, bukan. Utang itu baik, itu cuma soal menghitung DSR-nya. Seberapa banyak dia akan menggerogoti BUMN kita. Kalau misalnya utang kita berapa sekarang misalnya? Hampir 2 triliun rupiah. Hampir 2.000 triliun rupiah. Ya enggak apa-apa uang BUMN kita kalau dijual 4.000 triliun kok masih ada kembalian. Kalau kita hitung secara ekonomis ya enggak apa-apa. Tapi karena waktu kampanye Pak Jokowi dan Pak JK bilang kami tidak akan berutang satu sen pun, maka orang anggap sekarang ya berarti bohong dong. Jadi begitu-begitu aja. Dan kemudian kebohongan itu dimanipulasi oleh yang disebut sebagai istilah Gramsci, intelektual yang disewa negara untuk membenarkan kebijakan itu, sehingga publik sebetulnya kehilangan ya antara gimana sih jadinya, kan kita bingung aja kan ngapain. Tapi kita yang ngerti anggap oh iyo memang digaji untuk berbohong gitu, digaji untuk menghasilkan riset yang bohong gitu. Ya Orde Baru itu jago begituan. Salah satu tokohnya itu namanya Pak Muwaryono tadi. Kita lihat satu benang merah, yaitu keinginan orang untuk selalu memperoleh identitas. Kita bangsa Indonesia beridentitas kemanunggalan kaulah Gusti. Itu yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa lain. Jadi kita eksploitasi identitas. Nah, beberapa sebulan lalu saya mengajar tentang Sultan Syahrir di sini. Kita lihat kontras antara Sultan Syahrir dan Sosokong. Sultan Syahrir dia berpikir tentang ide global. Jadi dia orang yang menganggap bahwa Indonesia bagian dari perkembangan pikiran global, maka kita harus cumin dengan pikiran global. Supomo sebaliknya menganggap bahwa Indonesia unik dan karena itu tidak boleh tercemari pikiran global. Jadi kita lihat dua polar di situ antara cara berpikir Supomo dan cara berpikir Sultan Syahrir. Kita lihat pola itu sampai sekarang jadi mainan diskursus politik di Indonesia. Mau neolib atau mau nasionalisme itu, dua-duanya buruk di dunia sekarang. Barusan IMF bilang, keluarin dokumen kan, neoliberalisme telah gagal itu, karena tidak memperhatikan aspek solidaritas. Nasionalisme juga telah punah, bukan lagi gagal, karena nasionalisme menghasilkan proteksi di mana-mana. Demi nasionalisme, beberapa negara Eropa menolak pengungsi, imigran. Demi nasionalisme, Donald Trump berupaya untuk membatalkan semua dalil politik luar negeri yang plural dari Obama. Kan itu yang ada di kita. Di kita juga berlangsung hal sama. Jadi bagian kedua ini saya mau terangkan kegenitan kita untuk selalu ingin punya identitas negara kekeluargaan, itu identitas Indonesia. Karena itu kepala negara sama dengan kepala keluarga. Loh, kepala keluarga itu gak bisa diganti, bapak itu gak bisa diganti. Tetapi kepala negara diganti 5 tahun sekali. Jadi bikin paralel antara kepala keluarga dan kepala negara, itu paralel yang salah, keliru. Kalau dia bapak gue, dia gak mungkin gue ganti, karena dia kepala keluarga. Kalau dia kepala negara, dia justru harus diganti. Jadi kita lihat kontradiksi lagi antara keinginan untuk memelihara identitas dan ketidakcukupan untuk menyelenggarakan demokrasi. Jadi sampai sekarang hari ini, problem kita itu, kita mau berdemokrasi, tapi kita terus-menerus melihat ke dalam gitu, membangun semacam identitas yang final. Nah, politik identitas ini, politics of identity, atau politics of recognition ini, yang membuat kita bertengkar sampai hari ini. Habib Rizik ingin punya ada identitas Muslim. Yang kaum liberal merasa bahwa ya nggak boleh, dia nggak bisa larang dia punya alam pikiran itu selama dia belum melakukan tindak kekerasan itu. Kalau anda lihat misalnya
debat yang sekarang ini, versi Rizik adalah Yesus itu biologis, karena itu mesti dibuktikan bidannya siapa yang melahirkan dia. Versi Katolik menganggap enggak, itu simbol aja. Terus mana yang benar? Ya Rizik nggak boleh begitu. No, di dalam Quran ada diskursus tentang Yesus, maka dia produksi intervensi sendiri. Di dalam Kristen ada diskursus, dia produksi sendiri. Ya, yeah. Terus siapa yang benar di situ? Lain kalau Yesus tidak tercatat di dalam sejarah teologi Muslim, lain itu monopolinya di sini ya. Tapi dia tercatat. Tapi orang menganggap bahwa oh, ini ada masalah, ini sama dengan apa? Iya, tapi kita nggak bisa lagi mendudukkan pikiran sehat untuk menganalisis detail dari persoalan, karena dikepung oleh teori politics of recognition. Maka kita terpecah sebetulnya. Ini negeri sudah mengalami segregasi hanya karena akal berhenti bekerja. Karena kita takut untuk mengucapkan analisis. Padahal kalau Anda belajar sedikit teori, apa yang disebut identitas, tak mungkin orang punya identitas karena dia masih bernafas. Gimana bisa? Identitas Anda? Identitas Anda apa? Saya seorang heteroseksual. Iya, begitu Anda lihat seorang laki-laki yang bodinya agak bagus, six pack. Lu ada keren banget ya, secara seksual Anda tertarik padanya. Dalam 2 detik Anda berubah jadi homoseks sebetulnya. Pada detik itu. Bagaimana mungkin kita punya identitas kalau setiap kali lu punya pacar yang lagi penuh romantisme, tapi setiap kali Anda cemburu lihat orang jomblo yang hidupnya lebih enak itu. Jadi pindah kan kenikmatan Anda dengan teori romance itu. Tapi Anda gak mau ngaku itu. Tubuh kita ini setiap 2 detik sel berubah. Ini ada yang jatuh dari sayap gugur dan ada sel darah merah yang direproduksi. Jadi terus menerus kita gak mungkin punya identitas. Karena identitas itu membuat Anda final. Orang Yunani bilang identitas itu adalah milik mereka yang sudah mati. Jadi Anda disebut identitas kalau Anda sudah mati, sebab hanya mayat yang bisa diidentifikasi. Orang hidup nggak mungkin diidentifikasi alam pikiran, ideologi, seksual orientasi. Jadi kita, jadi kalau bilang saya punya identitas, artinya lu udah mati dong. Jadi Anda lihat bagaimana orang bertengkar. Yang sana bilang identitas kami adalah Muslim, yang sana bilang identitas kami adalah NKRI. Iya, tapi artinya ngapain you sebut kalau you masih hidup? Gimana kalau besok you berpindah agama? Bagaimana kalau besok you berhenti mencintai NKRI? Jadi teori identitas itu teori yang rapuh. Secara logika dia rapuh, secara sosiologis dia berbahaya, secara teologis dia menghina alam semesta. Karena alam berdenyut. Kalau kita mati sama-sama, identitas kita adalah sama dengan cacing. Sama aja, terurai jadi mineral gitu. Kan tubuh kita dan tubuh cacing sama, terurai. Apalagi kalau kita pakai ilmu neuroscience, ya kita nggak ada apa-apa selain mesin sebetulnya. Kita cuma mesin aja tuh. Diatur oleh apa? Yang diatur oleh fungsi-fungsi biologis yang ditanamkan oleh sistem evolusi. Jadi apa yang unik pada kita? Nah, itu soal yang saya mau ajukan itu di akhir tahun, supaya nanti kita nggak mengulang keinginan atau obsesi memiliki identitas di tahun baru nanti tuh. Tahun baru. Istilah tahun baru aja memperlihatkan identitas Anda berubah lagi nanti kan. Jadi ngapain kita bilang tahun baru tapi identitas masih lama, carry over-nya kemana itu? Bangsa ini terlalu banyak mengkonsumsi mitologi bahwa seseorang itu final identitas. Kalau dia final nggak ada perselingkuhan, kalau dia final nggak ada perceraian. Jadi orang sebenarnya nggak pernah final. Itu soalnya. Ada soalnya.
kita, saya tadi kan pakai teori itu untuk memperlihatkan bahwa Supomo juga pindah-pindah identitas dari pro negara pergi pada pro individu, itu pindah identitas. Lalu orang bilang kok dia nggak usah, ya nggak penting dia konsisten, yang penting kita lihat reputasi dia itu waktu dia pro negara dan waktu dia pro individu. Sama halnya dengan seluruh debat sistem konstitusi, ada yang ingin agar supaya Indonesia balik pada sistem kerajaan, ya oke, ya nggak ada soal. Tetapi sekali lagi ayat 2 pasal 1 konstitusi kita membatalkan seluruh obsesi untuk menghasilkan identitas selain kedaulatan rakyat. Nah, bagian lain berikut saya mau terangin apa itu artinya kedaulatan rakyat. Tapi saya berhenti dulu di bab 2 tadi ya. Silakan siapa yang mau bersoal jawab dengan problem identitas. Oke, teman-teman. Saya dari media, Pak. Media? Apa? Ya, dari Republika. Oke. Okay. Ya, sebelumnya saya ingin berterima kasih untuk... Tapi ini kelas ya, jangan dikutip-kutip budaya saya. Dengan apa penjelasan dan apa paparannya Pak Rocky, terus terang sih juga sangat suka dengan apa pikiran maupun sikap Pak Rocky. Saya masih ingat waktu pernah ada diskusi di UI itu abang pernah keluar karena alasan moderator tidak ilmiah. Dia pernah sering apa yang abang sampaikan juga sejalan dengan sikap abang gitu. Nah, ini menyangkut soal identitas nih, Pak. Dari apa yang saya tangkap ya, yang saya pahami, Bang Robi ingin mengatakan bahwa legitimasi sebuah kelompok individu terhadap identitas itu menjadi soal ya. Misalkan tadi orang bilang lebih berisik dengan kelompok pro Ahok gitu. Tapi bagaimana pula dengan kasus era pergerakan seperti yang dikatakan oleh Ben Anderson. Artinya kan memang orang pada satu masa tertentu ya butuh mengkonstruksi identitas gitu untuk istilahnya ya dialektika gitu toh, artinya untuk membedakan gitu di pihak mana kita berdiri gitu, dan memang sebuah identitas itu dari yang saya pahami dari apa konsep-konsep cultural studies memang dia memang tidak pernah bersifat final, dia selalu bernegosiasi, dia selalu direproduksi gitu loh. Nah, dalam konteks wacana Indonesia di hari ini, menurut abang klaim legitimasi soal identitas Pak. Aku yang paling Nusantara, aku yang paling Bhinneka Tunggal Ika, aku yang paling Indonesia gitu, itu membawa nilai positif nggak Pak? Atau memang dalam artian nilai positif ya memang proses dialektika berkebangsaan kita memang apa saya dalam bahasa Islamnya ya sunatullahnya memang begitu gitu loh, kita hidup di negara yang beraneka ragam gitu, atau malah jadi kontraproduktif buat kehidupan kita. Jadi yang terjadi di kita hari ini yang adalah carry over dari problem yang lalu, kita berebut identitas bukan dengan kekuatan hegemonik, tapi dengan diplor masa, dengan memamerkan masa. Baik yang masanya banyak maupun masanya sedikit, kan main masa jadinya kan. Satu pawai yang lain bikin pawai ulang. Jadi orang itu berebut identitas itu harusnya dengan kekuatan diskurs. Kalau masa itu soal daya tahan fisik aja. Begitu daya tahan fisiknya hilang, dia nggak ikut lagi demo. Sementara diskursnya nggak dipegang. Saya kasih contoh agak cepet-cepet misalnya. Sekarang kalau kita sebut Bhinneka, kalau saya bilang saya Bhinneka, itu kelompok yang di
petamburan akan bilang nggak mungkin ya Bhinneka. Jadi FPI akan bilang saya pasti nggak Bhinneka. Yang akan bela saya siapa? Kelompok Bhinneka yang di sana di HI waktu itu sama dia bilang saya juga nggak Bhinneka gitu. Jadi istilah Bhinneka itu yang tadinya sebetulnya wilayah untuk tadi you benar tadi untuk negosiasi, sekarang Bhinneka itu mengalami substansialisasi menjadi benda. Konsep Bhinneka hari ini kan Bhinneka artinya you taruh argumen you, saya taruh, biarkan argumen itu tumbuh di dalam dialektikanya. Sekarang enggak begitu. Jadi apa bedanya antara mereka yang ada di Petamburan dan mereka yang ada di Salihara misalnya? Sama. Membekukan konsep Bhinneka. Gak ada bedanya kan? Ya tapi kita gak pakai masa. You pakai masa, jadi jangan pikir masa itu yang ratusan ribu. Bikin tiga orang dan pamer di depan artinya memaksakan satu pikiran dengan masa walaupun sedikit masa. Gak ada debat di koran, gak ada debat di Twitter, gak ada debat di jurnal tentang the thing called di Twitter ya kayaknya. Di Twitter ya. Iya, gue aja yang dibully di Twitter. Dan dibully itu bukan dikasih argumen. Sehingga sekarang dilarang saya disebut tukang bilang orang dungu. Jadi gak boleh bilang dungu. Dungu itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi orang sekarang gak boleh bilang dungu. Kalau gitu bilang apa orang yang gagal menjalankan kesunat berpikir? Gimana kita mau bilang coba? You bayangin orang cegah itu. Itu yang saya sebut tadi. Akhirnya orang kehilangan argumen lalu bikin aturan, jangan bilang dungu dong. Oke, bilang apa? Kurang pinter. Saya bilang, dia bukan kurang pinter, sangat kurang pinter, bahkan kurang pinter seluruhnya. Dalam kurung, D-U-N-G-U. Itu pasti Indonesia bilang begitu. Saya nggak bilang idiot itu kecerdasan di dalam taraf tertentu, itu idiot. Ini dungu artinya menolak prosedur berpikir, itu yang namanya dungu. Tapi orang marah, kenapa marah gitu? Kita nggak bisa ngerti. Jadi kita harus bilang ya. Coba bisa saya buka sedikit. Kita mesti bilang apa orang yang semacam itu? Goblok. Goblok. Asam. Namanya kan pasti nih. Kasih mari kan. Jadi kita kehilangan kebinekaan di dalam mengorganisir ide. Karena dimonopoli. Bahkan bahasa pun dimonopoli. Dilarang bilang kata dulu. Ya hapus saya dari kamus gitu. Bikot boleh. Nah itu soal kita hari ini. Nah, kalau kita bilang misalnya boleh aja dari pertandingan identitas, tetapi kita mesti lihat genealogi dari yang disebut politik of recognition. Yang berhak meminta identitas itu adalah golongan yang minoritas, justru yang tersingkir identitasnya karena proses kebudayaan kultural. Kan orang Prancis di Kanada minoritas, maka dia minta identitas. Rohingya minoritas, maka dia minta identitas. Di sini kalau Anda Muslim dan Anda minta identitas, itu artinya seperti jeruk makan jeruk. Ngapain mayoritas nuntut identitas? Tapi kita bisa bilang, pasti ada problemnya. Apa misalnya? Ya halangan terhadap aktivitas politik. Oke, selesai itu. Segala macam. Di mana konfrontasinya? Ya di parlemen, karena itu problem pertandingan politik di dalam era yang terbuka demokrasi sekarang. Kan simple nerangin itu soal sebenarnya. Tapi begitu kita merasa bahwa hanya kita yang boleh melakukan itu, yang lain adalah terlarang, yang sekarang diedarkan oleh kaum liberal picik itu, dia justru yang menjadi otoriter. Jadi kaum liberal kok jadi otoriter? Itu kan intoleran. Kenapa? Karena menganggap agama lain itu nggak penting. Ya bagi mereka itu intoleran cuma soal itu. Sekarang bagaimana misalnya
ini kan seolah-olah ini FPI kontra kalangan sebut aja quote and quote Islam liberal, Islam liberal. Yang ini bilang intoleran. Sekarang kalau saya bilang saya ateis, dua-duanya bersekutu menghajar saya. Jadi dia ikut jadi intoleran kan? Karena pengertian dia itu cupok gitu, atau sempit tentang intoleransi. Cuman soal keyakinan, soal LGBT, diem semua. Jadi kita diumpankan pada kedunguan massal hari ini. Sehingga Anda, kalau Anda kasih ide yang agak kontroversi, Anda langsung didorong untuk masuk ke kubu sana. Gak ada semacam transaksi pikiran dalam masyarakat kita. Jadi ada yang gagal rezim ini untuk menghasilkan satu public sphere yang rasional. Sampai tadi orang masih debat soal Ahok nggak menista agama segala macam ini dalam ruang sidang, dalam ruang sidang orang masih pakai dalil itu. Yo, Ahok nggak dituduh menista Islam oleh siapapun, dia dituduh melanggar PNPS dan KUHP. Jadi yang mesti dibatalkan apa? Dalil PNPS, KUHP. Itu yang mesti dibatalkan supaya Ahok lolos. Bukan dengan doa dan tangisan, nggak bisa. Jadi kita kebawa pada dia, tapi dia nggak. Iya, emang. Emang siapa yang bilang dia bersalah? Yang bilang dia bersalah adalah KUHP. Yang di belakangnya adalah PNPS. Jadi yang mesti dibatalkan apa? Ya dalil KUHP sana. Lawyernya mesti cari cara untuk membatalkan dalil ini. Lawyernya nggak punya kemampuan berpikir, apa namanya, legal reasoningnya nggak ada. Saya bahkan dulu kasih, minggu lalu saya kasih semacam usulan untuk membantu Ahok itu, walaupun gue tetap dianggap memusuhi. Nggak, gue mau supaya ada debat bermutu di ruang sidang, sehingga akan ditinggalkan satu dokumen bahwa pada kasus Ahok ada diskursus hukum yang luar biasa, debat tentang apa yang disebut sekularisme, apa yang disebut deli, apa yang disebut legalisme. Itu gak terjadi pada 2-3 kali sidang. Padahal kalau Anda lihat misalnya 2 minggu lalu di Belanda, seorang yang pekerjaannya menghina Islam 27 jam sehari, namanya Geert Wilders, dinyatakan bersalah oleh hakim tanpa dihukum. Padahal di Belanda itu nggak boleh orang memaki dinyatakan bersalah, karena itu adalah bagian dari pikiran liberal, freedom of speech. Tapi hakim bilang, nggak, saya menghukum dia. Kenapa? Karena dianggap dia tokoh sedang berjuang untuk jadi Perdana Menteri dari Partai Freedom. Oh, dia meresahkan publik. Tapi hakim bilang, oke, saya hukum Anda bersalah, tapi Anda tidak akan saya masukin penjara. Jadi, Anda lihat kecerdasan hakim itu. Dinyatakan bersalah di depan publik, jadi hukum Anda bersalah. Itu udah hukuman etis yang luar biasa. Karena dia akan merosotkan elektabilitas kalau masyarakatnya rasional. Saya bilang, itu ada jurisprudensi, tapi itu kan Belanda pakai itu sebagai positum di dalam membuat argumen hukum di pengadilan Jakarta Utara. Kenapa? Ya hukum kita punya genealogi dari hukum Belanda, manfaatkan itu. Jadi nyatain aja aku bersalah, tapi jangan dihukum. Supaya ada pelajaran. Seandainya mau difinalkan itu, apalagi kalau dia nggak dinyatakan bersalah, ya oke. Nah, ini kemampuan untuk berpikir begitu aja kita nggak punya tuh. Yuk nanti mending nulis skripsi atau disertasi tentang legal reasoning, perkembangan legal reasoning dengan memanfaatkan kasus di luar untuk dibawa ke sini, bukan untuk bikin merubah prinsip. Kita nggak punya prinsip itu kan, prinsip apa namanya itu, precedence, prinsip
stare decisis itu nggak ada prinsip itu. Tetapi hukum itu tumbuh di dalam pengertian semacam itu sekarang. Soal. Nah yang kedua tadi soal yang kanan segala macam di mana demokrasi merosot sekarang. Masih 2 minggu lalu saya baca di jurnal Harvard University. Harvard University bikin studi dengan Wellington University di New Zealand. Temanya adalah persepsi anak muda terhadap demokrasi. Temuannya mengerikan, 80% anak muda dunia tidak percaya pada demokrasi. Dasarnya apa? Demokrasi dianggap lamban menghasilkan keadilan. Demokrasi dianggap terlilit di dalam birokratisasi partai politik. Jadi bukan mereka nggak mau kesetaraan, justru mereka anggap demokrasi terlalu lamban untuk menghasilkan justice. Pergi kemana mereka? Mereka ingin, ini juga temuan yang mengerikan, mereka ingin pemerintahan yang kuat, kalau bisa militer. Generasi mana itu? Z generation. Generasi Z. Pikiran begitu. Tapi apakah mereka tidak manusiawi? Paradoks lagi. Justru mereka yang menyatakan saya bukan warga negara Belanda, saya bukan warga negara Amerika, saya bukan warga negara. Saya warga negara di mana ada tragedi kemanusiaan. Jadi dia akan cari di mana ada bencana, di situ mereka datang. Anak-anak muda ini. Ke Aceh, ke segala macam. Jadi kita lihat value global ini simpang siur di atas itu. Kayak berupaya untuk mengendapkan jaringan-jaringan yang lagi conflicting claims di mana-mana, tapi berupaya untuk nyari. Nah kalau kita nggak baca risetnya Harvard misalnya, hanya baca judulnya, 80% pro demokrasi, terus kita bilang ah mereka tuh Donald Trump, nggak, dia juga menghina Trump itu. Jadi dia mereka dukung Harambe. Iya, satu klaster pikiran baru yang kalau kita terbiasa berpikir identitas, kita nggak ngerti pikiran anak muda ini. Yang ngerti paling Nadia. Jadi itu kita ada di situ tuh. Dan permainan gagasan itu, apa namanya, spillover. Meleleh kemana-mana melalui fasilitas media sosial. Di kita, media sosial justru jadi tempat beternak kebodohan. Ajaib nih. Mungkin ada melebar sedikit. Boleh melebarkan soal kita. Ya tadi sepakat sekali bahwa kontestasi identitas yang terjadi pada hari ini lebih ngarah ke para kumpulan manusia ketimbang dialektika berpikir. Nah, cuma saya melihat ini pasti gimana ya? Ini seperti tidak terbendung gitu loh Mas. Dalam artian hidup itu sekarang ya cuma soal GNPF dan pendukung Ahok. Ruang-ruang apa kehidupan bernegara kita dari kebudayaan misalnya gitu ya, pop culture gitu, musik pop gitu, itu seperti nggak punya peran untuk istilahnya semakin mempertajam dialektika itu dengan cara yang lebih positif, karena ya, dari yang saya pahami ya musik pop gitu ya, itu punya peran yang sangat signifikan gitu dalam apa membangun konstruksi berpikir sebuah masyarakat yang kemudian akhir dari pengetahuan itu mereka membangun identitasnya, lagu Indonesia Raya misalnya gitu ya, lagu-lagu kebangsaan gitu. Nah ini kira-kira kalau menurut Pak Rocky gitu ya,
ini apa kebudayaan pop kita ini sedang kenapa ini gitu. Dalam artian ya sampai istilahnya ya keluar dari bukan keluar ya, maksudnya dalam artian tidak berdiri pada konteks sosialnya gitu loh. Dalam artian ya musik pop ya berdiri dalam konteks industrinya aja gitu loh. Padahal menurut pandangan saya ya dia punya peran yang sangat signifikan untuk istilahnya ya mencerahkan masyarakat lah istilahnya gitu. Lupa Rocky gimana seperti itu? Di dalam arti bahwa asal usul dari pop culture itu justru dimaksudkan sebagai counter culture terhadap high culture pada zamannya. Jadi ada semacam kimia yang menyatukan anak muda waktu itu untuk anti-establishment. Karena itu kita sebut sebagai popular culture. Di sini ada ini nggak ya? Ada. Sekalian saya terangin sedikit ya, supaya kita bisa bedain antara ada yang apa sih di kita tuh yang mana yang laku itu. Oke. Oh ya, ada. Thanks. Kadang-kadang kita pakai istilah pop culture, padahal yang kita maksud mass culture itu. Suka-suka. Jadi saya bersihkan dulu ya teorinya. Kalau dulu ya. Culture itu bisa diproduksi di dua tempat. Yang pertama adalah dia diproduksi di studio dengan maksud bisnis. Jadi kalau culture diproduksi dengan maksud bisnis, itu namanya high culture. Misalnya, saya bikin sepatu kayak Nadia itu, saya cuma bikin 3 aja. Limited edition. Tapi oleh artis yang eksotik, harganya pasti naik selangit kalau saya produksi 3 itu. Karena dia cuma dikonsumsi oleh kalangan high class itu. Jadi dia jadi high culture. Kalau baju dia jadi haute couture. Kata orang Prancis high fashion. High couture, high fashion. Tinggi nilainya itu. Tetapi label yang sama juga bisa ditiru untuk memuaskan konsumsi massa. Maka dia menjadi mass culture. Misalnya produk Dona Karang itu, Diki, itu paling diproduksi 12 potong di Milan, 12 potong dia taruh di Paris, 12 potong dia taruh di New York, 12 potong dia taruh di Tokyo. Cuma 48 potong Dona Karang itu. Dia jadi high culture. Yang belinya orang khusus, aristokrat. Tapi Dona Karang menganggap kalau begitu gua enggak akan laku-laku. Enggak akan mengakumulasi. Masa satu musim fashion cuma jual 100 pieces, kan rugi kan? Maka dibikin fancy line, second line mass culture. Bukan cuma Dona Karang, tapi DKNY itu. Dona Karang New York. Itu yang dijual sampai ke Mall Ambassador misalnya. Atau sorry, mall apa namanya yang paling gede di Jakarta ini, Grand Indonesia. Dia diproduksi massal, resmi, harganya lebih rendah, lebih massal. Tapi setelah itu ada yang merasa bahwa brandnya ini menjual, maka dia dipalsukan, dijual di pasar Cipulir, harganya 20.000 tiga dapatnya. Tetap Dona Karang New York dia pakai di situ, logonya sama, dan itu barang palsu. Jadi pop culture adalah berhenti di tadi di dalam upaya untuk
Jadi kalau di DK, ini namanya high culture. DK and Y itu pop culture untuk ambil bagian yang lebih lebar. Tapi kalau dia udah DK and Y itu Anda beli 320.000 di Cipulir, itu udah jadi mass culture. Udah melanggar hukum. Tetapi dia mau bikin apa itu dengan soal itu? Nah, kita sekarang ada di situ, di dalam wilayah itu. Dulu teater koma itu sebetulnya dimaksudkan untuk ditonton oleh kelas yang sedang berupaya menumbangkan Soeharto. Karena itu tema teater koma. Teater koma itu kan seluruh pikirannya kan datang dari tradisi Bertolt Brecht di Jerman. Seorang Marxis yang berupaya untuk memanfaatkan teater sebagai alat perjuangan kelas. Bertolt Brecht. Dia kiri Marxis. Sekarang buat nonton teater koma, karcisnya mahal banget. Dan yang nonton adalah kelas atas sekarang. Kan? Jahit kan? Jadi, suntik oleh jarum. Yang adalah orang terkaya pertama di Indonesia, grup jarum. Jadi fungsi dari pop culture sebagai apa namanya, rebellious, untuk rebel, untuk topping down establishment, berubah karena tadi dia kemudian jadi bagian dari sistem reproduksi value dari elite. Nah, mass culture-nya di mana? Ada mass culture-nya. Yaitu sekarang berubah jadi pinggir-pinggir sana atau pinggir-pinggir kota. Dangdut, tepongan, segala macam. Tapi direndahkan justru oleh elite. Karena di situ dianggap sebagai tempat transaksi seksualitas misalnya. Jadi dia disingkirkan dua kali. Status dia sebagai culture dipinggirkan dalam pengertian yang sangat topografis, dipinggirkan ke pinggiran kereta tanah dan direndahkan value-nya. Tapi diam-diam para pemain jaipong di situ, para pemain doger segala macam, itu juga adalah langganan para CEO untuk ditampilkan di dalam klub-klub eksklusif. Jadi dia dinaikkan kelas di situ, tapi diturunkan kelas di sana. Ya. Kan aja cara-cara kita mengapresiasi culture. Kenapa dia jadi begitu? Karena tadi bangsa ini bukan gak ngerti, tapi saya cari istilah yang agak enak ya, apa namanya, supaya nggak dianggap membuli ya. Zona demarkasi. Bangsa yang plastis gitu pak, suka yang plastis, menghujat high culture, tapi mengkonsumsi barang KW-nya kan ajaib kan. Kapitalisme yang buruk, iya, tapi lu konsumsi bagian paling buruk dari kapitalisme, yaitu DKNY Cipulir. Nah, mental itu mental yang kita bawa karena kita tidak pernah menyelesaikan revolusi cultural. Yang ada revolusi politik itu pun gak selesai. Lain dengan orang Prancis, satu kali dalam hidupnya mengatakan, saya tidak mau lagi mengkonsumsi sistem kerajaan. Tandanya jelas ketika kepala Louis XVI terpisah dari tubuhnya di satu pagi di alun-alun kota Paris 1789. Jadi ada cultural marker yang jelas. Nah, sekarang kita nggak punya cultural marker, penanda kebudayaan bahwa kita telah pindah. Atau sebetulnya apa penanda kebudayaan kita? Ada Om Delorean Om.
itu yang disebut penanda kebudayaan Indonesia. Bukan kemewahan pikiran atau ketajaman menghasilkan ide itu. Jadi problem kita di situ, culture marker kita apa? Mau jadi sekuler nggak mau, mau jadi negara agama nggak mau, terus mau ngapain gitu? Oke, ini satu cara buat menyebutkan dengan ringkasan ini negara yang sedang mengalami skizofreni. Bagi bangsa kita skizofreni, split personality. Tapi saya setuju Anda tadi bahwa sejarah sedang membongkar berbagai macam kepicikan bangsa ini. Jadi oke, kita lewati ya lumpur ini. Mudah-mudahan tidak melalui kekerasan. Sejarah punya sistem itu untuk recycling, beresin yang dialektikanya belum selesai. Pertajam konfrontasinya yang produktif dan sama aja. Sama seperti sistem ekonomi aja ada konversi circle di bawah. Ya mesti ekonomi mesti hancur lagi supaya dia terus. Kalau enggak, hilang gitu. Nah, you bikin semacam hipotesa, kapan ini berhenti? Tahun depan ada, bulan depan ada pemilu DKI. 2 tahun lagi ada pemilu nasional. Dan sistem buffer intelektual kita rapuh sekali. Buffernya kan misalnya civil society kita udah rapuh, udah gak ada yang kita sebut civil society, udah pindah ke istana semua itu. Dan semua justru jadi cari suaka di situ, kan aneh kan, civil society yang bawa paspor HAM gitu cari suaka di istana. Loh, maksudnya mereka ada di luar ini justru cari suaka. Maka yang tinggal adalah the intellectuals di kampus. Tapi juga nggak ada lagi itu diskursus tajam di kampus. Jadi kalau kita percaya pada dalam ilmu sejarah itu ada dua cara menganalisis. Dianalisis secara diakronik, melihat kumpulan peristiwa dalam satu rentang waktu, atau kita analisis secara sinkronik. Balik-balik. Ya benar. Secara sinkronik kita potong di sini, terus kita lihat penampangnya tuh. Jadi kita lihat penampangnya hari ini sebetulnya secara diakronik. Di dalamnya apa aja unsurnya. Nah, kita bisa lihat sejarah begini nih, sejarah sinkronik. Kita nggak potong di sini buat lihat penampangnya. Karena kita takut kalau kita lihat penampangnya, yang kita lihat adalah otak kita yang kosong sebetulnya. Sejarah nggak peduli mau otak kosong apa, diskurs sejarah atau kurs dari sejarah akan begitu aja problemnya. Ya, Mas Sultan, tanya. Oke, Akbar, terus aja. Maksud dari terima kasih penjelasannya. Mungkin tadi pertanyaan saya kurang jelas, tapi maksud dari pertanyaan saya adalah mungkin dapat dibalik kekakuan hidup yang terjadi sekarang ini, terus melankolisan kontestasi identitas tadi dengan tangisan air mata, ya mungkin salah satunya juga disebabkan karena apa, produk-produk kebudayaan, apa, produk-produk kesenian pop yang relatif mudah diterima masyarakat itu, apa, kering inspirasi, apa, kering pengetahuan. Sehingga mereka, masyarakat juga, ya akhirnya tidak mendapat apa-apa gitu. Maksud itu apakah mungkin apa, dalam situasi seperti ini kita bisa berharap ada semacam apa, kebudayaan pop yang mencerahkan, yang bisa ya mungkin agak aneh sih apa ya, harapan saya gitu ya. Kebudayaan pop yang istilahnya mencerahkan, yang bisa membangun kesadaran masyarakat lah gitu loh, yang tidak cuma soal identitas kelompoknya, agamanya kah, atau ya Ahok, Pak Rizik, Pak Munarman gitu loh.
ya kira-kira mungkin nggak sih kebudayaan itu atau budaya pop itu menjadi jalan keluar yang paling efektif lah. Iya, tapi benar itu. Karena Anda nyeselin bisa diamnya, mungkin Anda menyesal kenapa Iwan Fals main politik, kenapa selain main politik, kenapa apa namanya macam-macam lah. Tapi problemnya adalah dari awal sebetulnya kontraindikasi adanya pelemahan fungsi pop culture, kontraindikasinya adalah peningkatan pop culture yang lain yang namanya booster itu sekarang. Itu kontraindikasinya gitu. Mungkin kita bisa lakukan semacam evaluasi untuk revival, untuk revitalizing the ideas of political pop culture dengan merubah dia jadi counter culture sebetulnya. Jadi kalau pop culture itu sekarang tadi saya katakan diisi oleh kapitalisme justru. Nah counter culture itu dia kayak film yang dibikin sama Dandi apa siapa itu soal Jakarta. Watchdog. Dandi. Jakarta Unfair apa itu. Global palsu segala macam itu. Itu gerilya untuk menghasilkan itu. Walaupun awalnya saya kasih kritik sebetulnya bahwa ya kenapa itu nggak dimuat di YouTube aja sehingga dia jadi mass culture juga orang lihat semua. Jadi itu, tapi oke kita mungkin bisa anggap ya ini ada semacam taktik untuk bikin seolah-olah dia eksklusif supaya dilarang dulu supaya jadi top of the town. Akhirnya sekarang dia masuk di YouTube aja semua bisa akses itu. Itu semacam tadi saya sebut pop culture yang kemudian berubah menjadi counter culture. Jadi itu artinya kita lihat momentum itu. Kapan pop culture itu kita naikkan statusnya menjadi counter culture. Jadi Anda sebagai jurnalis juga kan lihat kapan sebuah opini itu justru menjadi tajam ketika dicemplungkan pada satu situasi yang dialektis. Saya bisa nulis opini yang bagus, fungsinya itu baru bisa meledak jadi bom kalau dia nyemplung ke dalam situasi. Kita bikin kritik misalnya, saya menulis misalnya kritik terhadap teks amnesti. Artikel yang sama saya tulis 2 bulan lalu dan saya publish 3 hari mendatang lain efeknya. Padahal logiknya sama itu. Jadi itu kita mau jadiin artikel opini itu jadi counter culture terhadap uring-uringan Sri Mulyani misalnya nggak masuk segala macam dan ya memang karena terlalu melebih-lebihkan yang masuk padahal yang masuk dari dalam lah asbabun nuzul dari teks amnesti adalah membawa yang dari luar masuk kok itu yang justru nggak masuk kan ajaib kan tapi ini pamer ini masuk iya yang buat nipu publik iya masuk tapi kalau kita lihat filosofinya dulu teks amnesti dibikin untuk repatriasi, itu kata kuncinya. Bukan ngumpulin yang di dalam negeri, itu namanya berburu di kebun binatang. Yang pertama bang, tadi bahwa dan sekiranya banyak pihak yang menulis juga bahwa Supomo yang dicurigai sebagai agen Jepang. Hanya sekira di forum yang mulia ini perlu mempertajam, sekiranya dia agen, sekira apa indikator yang lebih jelas kalau Supomo dianggap sebagai agen Jepang. Karena kalau yang indikasinya hanya pada gagasan, bahwa gagasannya mirip dengan konsep Jepang, itu kan juga kasihan Supomonya sekiranya. Maksudnya terlalu sederhana kita mengklaim seorang pendiri bangsa sebagai agen kalau indikatornya hanya pemikirannya sama. Karena idealitas ide itu kan setiap orang punya hak dan tidak bisa karena idenya itu dia dicap untuk menghancurkan, dia melemahkan idenya, maka dicaplah sebagai agen. Sekiranya hari ini kan juga banyak pendekatan begitu, dan itu sekiranya fallacy, salah satu jenis kesalahan berpikir. Yang kedua, sekiranya Bang Supomo masih hidup, bagaimana dia merefleksikan realitas hari ini? Kan ada integralistik ala Harto, Orde Baru 32 tahun, dan sekiranya integralistik ala Harto ini sangat kejam.
sekiranya Supomopun akan menderita, sekiranya dia masih hidup di era Soeharto, mungkin dia juga akan merasakan derita. Nah, satu sisi ada era reformasi yang integral, justru integral ini yang bermasalah. Semua orang bisa melakukan apapun, sangat individualistik dan seterusnya. Ini kan dua era. Nah, kalau dialog imajinasi Bandroki sekiranya ya imajinatif kan, filsuf kan sangat imajinatif, filsuf kan begitu. Nah, kita ingin mendengar langsung ke beliau Bandroki, bagaimana Supomo merefleksikan realitas dua era ini. Sekian demikian, Bang. Kita enggak mungkin minta siapapun untuk mengimajinasikan Supomo sekarang. Kata imajinasi itu gini, beda antara imajinasi dan... Kalau saya berimajinasi, artinya saya menghadirkan yang belum ke dalam suasana psikis saya. Itu imajinasi, yang di sana saya bawa ke sini. Fantasi artinya saya membawa yang pernah ke sini. Jadi fantasi nyeret yang dari belakang sampai ke sini. Kalau imajinasi, yang di depan dibawa ke sini. Cuman orang nggak bisa bedain apa itu fantasi apa. Yang dia berfantasi tapi dulu dia berimajinasi. Kalau saya membayangkan misalnya ciuman pertama, saya tidak berimajinasi. Karena itu pernah terjadi, maka saya berfantasi. Kalau orang bilang, ya itu ciuman pertama selalu fantastik gitu. Enggak, pasti ciuman keempat. Judul buku di Gramedia, dialog imajiner, kan banyak judul-judul buku gitu, Bang. Dialog imajiner. Iya, Gramedia banyak salahnya pokoknya. Dialog imajiner dengan orang yang betul. Dengan Bung Karno, siapa yang bikin itu? Ya, Bung Karno enggak bukan dari imajiner itu. Itu fantasi yang membawa kita berfantasi karena pernah punya pengalaman, maka kita berfantasi. Imajinasi itu betul-betul kosong kita bawa ke sini. Beda-beda ya, soal itu. Apa tadi? Yang awalnya? Agen, Bang. Agen. Gini, kalau dia agen, berarti pikiran Supomo itu baru ada setelah sidang konstituante yang ditungguin oleh tentara Jepang. Benar ada. Tetapi kalau kita cuma berhenti di situ, kita akan bilang ya memang dia agen. Berarti dia tidak punya keinginan sendiri untuk menghasilkan pikiran tentang integralisme selain yang dibrief oleh tentara Jepang. Kalau dia baru berpikir tentang menyamakan persepsi dengan konsep keluarga Kaula Gusti dengan sistem Tenoheika di Jepang. Tapi kalau kita lihat sebelum 31 Mei dia pidato di konstituan, sebelumnya dia udah punya gagasan yang sama, yaitu negara yang berbasis kekeluargaan. Bahkan bertiga mereka bicara itu, bahkan udah ada draft kecil tentang konstitusi yang berbasis keluargaan, belum menyebut integralistik. Selain Supomo ada namanya orang Manado, Samratulangi, bukan Maramis. Samratulangi lebih kuno, dia udah meninggal kan, tapi mana. Jadi AA Maramis itu punya ide yang sama, juga seorang Jawa, Ahmad Subarjo. Jadi Supomo, AA Maramis dan Ahmad Subarjo sebelum diangkat jadi panitia BPUPKI sudah punya ide yang sama. Jadi memang tadi saya katakan Supomo itu kagum pada Hitler, pada Nazi dari tahun 31 di Eropa, dia udah kagum tuh. Waktu dia jadi pegawai pemerintah Jepang, dia kagum lagi pada pikiran Tenoheika, pada sistem pemerintahan Jepang. Karena itu begitu dia diundang pergi ke Jepang, ya dia senang banget dan dia lihat Tenoheika kasih tahu gini cara. Jadi saya ulangi ya, dalilnya. Supomo belajar di Belanda ketika pikiran-pikiran totaliter sedang populer di situ. Di era awal Nazi itu. Maka dia berkenalan dengan Spinoza, pikiran Spinoza. Dia berkenalan dengan pikiran Adam Müller. Dia berkenalan dengan pikiran Hegel, yang semuanya totaliter itu. Sebagai filosofi, dia tahu filsafat Hegel paling totaliter. Dia kunci semua peluang untuk individualisme. Gak ada individu, yang ada adalah negara. Negara itu adalah satu totalitas yang tidak mungkin dicegah, karena itu cuma jejak dari ide yang sedang menyelesaikan
course of history. Nah, itu ada teori tentang ide absolut. Coba saya kasih jalan kaki sedikit. Hegel beranggap begini. Sejarah itu berproses. Dan proses itu identik dengan perjalanan ide. Jadi di dalam realitas, di atas juga idenya berjalan. Jadi ada kompatibilitas antara yang real dan yang ideal. Dengan kata lain, ide dan yang real itu satu. Itu dalil dari Hegel. Apa namanya? Monisme namanya. Sekarang kita lihat apa konsep Hegel tentang realitas kalau idenya berjalan di atas dalam status yang berada. Negara ini akan berhenti pada satu saat ketika konsepnya telah final, yaitu dalam bentuk negara Prusia di Jerman. Agama akan berhenti dalam proses yang final, yaitu ketika Protestanism bekerja secara rasional di Eropa. Gitu kira-kira jalan pikirannya, sudah macam. Jadi perjalanan ide paralel dengan perjalanan realitas. Pikiran itu, saya uraikan, pikiran itu dikenali oleh Supomo itu. Sekarang, kalau misalnya kita bikin fantasi sekarang, Supomo belajar Hegel. Terus dia tahu tentang hukum adat Indonesia yang basisnya adalah Manunggalin Kawula Gusti. Lalu dia merasa, kok sama ya? Gitu. Jadi individu di mana? Gak perlu ada individu. Kan Manunggalin. Dia pakai istilah Manunggalin dalam prinsip politik Jawa. Hegel pakai istilah kesatuan antara realitas dan ideal. Lalu Supomo bilang, berarti mikrobatin dan makro universe nyatu itu. Kan jalan yang disebut sangkan peraning dumadi dalam sistem pikiran kekuasaan Jawa. Jadi dia udah dapat semacam dua paralel. Antara pikiran Jawa, Panunggalin Kawula Gusti, dan ide Hegel tentang persatuan antara yang belum dan yang sudah untuk menghasilkan sistem yang absolut. Nyatu. Dia dapat lagi ide yang sama dari Jepang yang menganggap Jepang itu adalah model yang ideal bagi Indonesia. Kenapa? Karena sama-sama timur. Jadi ide kekeluargaan itu adalah ide timur. Maka dia bersih, maka dia origin. Lalu dia merasa iya, Belanda kejam, Jepang datang menindas enggak? Faktanya Jepang sedang menindas, tapi Jepang pakai diskursus saudara tua. Jadi persatuan Asia. Jadi Jepang, apa namanya, Indonesia yang lagi mau disebut Jepang segala macam itu, Singapura ditundukin segala macam, Filipina, itu adalah Timur Raya. Maka diperluaslah pikiran kekeluargaan. Jadi kekeluargaan bukan sekedar kekeluargaan Indonesia, tapi kekeluargaan Asia Timur Raya. Dua-duanya atau tiga-tiganya Hegel, Eropa, Manunggalin Kawula Gusti, dan Tenoheika, dua-duanya pikiran totaliter. Kenapa totaliter? Sebab individu dileburkan ke dalam negara itu. Maka jadi totaliter, menyatu di situ. Nah, kalau dilihat dari situ, maka kita sebut bahwa ya Klopp keinginan politik dari Supomo klop dengan mentalnya sebagai seorang elite Jawa, sebagai seorang apa istilahnya tadi? Ningrat Jawa. Cocok dengan bujuk rayu Jepang, bahwa kami datang ke sini bukan untuk menjajah, kami justru untuk membina kalian karena kamilah saudara tua. Jadi itu teknik-teknik Jepang, menipu aja, begitu kira-kira. Jadi jalanlah pikiran itu. Nah, saya ajukan itu sebagai dalil. Sekarang kita mau lihat sejauh mana dalil itu bekerja di zaman Orde Baru. Orde Baru bukan menjadi otoriter karena memakai jalan pikiran Supomo. Orde Baru udah otoriter dulu, baru dia adopsi pikiran Supomo itu. Ini Orde Baru kan udah pemerintahan militer. Supaya nggak kelihatan pemerintahan militer, maka dicarikan filosofi yang kira-kira cocok dengan kenusantaraan. Di mana dapatnya? Ya pada Supomo. Kenapa? Ya karena dia menghasilkan ide tentang negara kekeluargaan. Kan adem kan jadinya tuh. Harto bikin kita adem sambil dia potong kepala orang.
yang dipotong kepalanya maksudnya dicekek supaya nggak bisa berpikir itu maksudnya. Jadi kepala kita itu tempat kita berpikir dilumpuhkan oleh Orde Baru melalui penataran P4, ya, BP itu segala macam. Itu ceritanya. Kalau Anda mau tahu lebih banyak, tanya ke sejarawan saya. Saya bukan sejarawan, saya membaca otodidak aja soal sejarah. Lalu mencoba menganalisis. Tapi karena sejarawannya banyak yang gak bisa analisis, akibatnya analisis saya dipercaya. Bahwa dari fase Supomo yang mewacanakan negara integralistik dan Supomo yang ikut merumuskan undang-undang dasar yang mencakup pencantuman HAM itu, sebenarnya itu bukan pertentangan atau bisa nggak, maksudnya saya yang ingin saya tanyakan, ditafsirkan, diterima bahwa dia yakin bahwa negara integralistiknya itu dapat menjadi wadah untuk aktualisasi warga negara menjadi, katakanlah ya, maksudnya individu yang mengaktualkan bahwa kan unit-unit itu maksudnya dengan asumsi kayak keluarga gitu kan, mungkin agak sedikit naif, cuman ya kan asumsi bapak juga anak itu terpenuhi potensinya hanya menjadi anggota keluarga yang benar gitu, anggota keluarga yang baik gitu. Bisa nggak diinterpretasikan begitu? Jadi bukan ada suatu katakanlah pertentangan atau pergeseran. Itu saya mau kasih kritik sebenarnya. Tapi tafsiran sekaligus kalau iya. Gini, karena pada Hegel bentuk akhir dari negara adalah menghilangkan individu justru. Jadi kalau supomo kita anggap iya, tapi kan yang dari integralistik 1945 itu waktu dia pindah ke undang-undang sementara 1950 isinya HAM itu kompatibel aja, nggak kompatibel karena doktrinnya berbeda tuh. Yang di sini statism, yang di sini individualisme gitu. Jadi tidak mungkin kompatibel. Waktu Hegel bilang negara adalah bentuk tertinggi dan terakhir dari persekutuan manusia, itu dia terangkan sebagai evolusi dari sistem keluarga tadi. Kan orang keluar dari keluarga menjadi citizen, menjadi borjuis, warga negara, dengan cara melenyapkan keluarga. Karena kalau masih ada keluarga, masih ada identitas komunal. Ini selesai dalam statism, kan? Jadi statism di dalam pengertian integralistik harusnya begitu. Dengan kata lain, seluruh ide tentang otentisitas individu hilang. Tapi kemudian Supomo menyetujui pada waktu penyusunan undang-undang kedua memasukkan lagi sistem pengakuan terhadap individu. Jadi kita mesti bilang dia tidak konsisten. Kita mesti uji, aku bukan uji, berupaya memahami kenapa dia tidak konsisten. Ya buat saya gampang. Ya dia sebetulnya bukan akademisi, dia itu pegawai pemerintah, amtenar, teknokrat, birokrat. Jadi disuruh apa aja yang dilakukan. Kan gampangnya gitu kan. Lain kalau dia betul-betul akademisian in optima forma, dia diehard kan. Enggak, gua enggak mau ikut disun undang-undang dasar 1950. Karena di situ ada ide HAM, mau gua berpikir anti individu kok, mau ngapain gua ikut gitu. Tapi ya itu namanya kalau sekarang ya booster ya, disuruh pilih sini. Kalau gampangnya kira-kira. Nah saya enggak bukan dalam rangka melecehkan, tapi mendudukkan bahwa kalau dia orang yang firm punya pikiran segala macam itu lakukan jangan lakukan itu. Jadi sama kayak misalnya yang sekarang juga begitu kan. Jadi kalau saya misalnya tidak berpihak pada Ahok, dianggap saya menghina intelektualitas. Lo justru saya ada di dalam jalur yang tetap itu kan ajaib. Jadi gua mesti berpihak supaya dianggap akademis yang netral, kan agak aneh kan. Jadi orang yang gak berpihak ke Ahok dianggap sebagai bukan lagi akademis, itu akan sulit diterima oleh akal sehat. Sulit. Tapi saya anggap ya ada orang yang cemburunya membabi buta ya. Sehingga membuli ya. Kan bagaimana? Apalagi kalau kita politik itu makro, jadi lihatnya itu bukan sekarang, itu lihat
sampai ujungnya gitu, final. Tapi kalau kita terangin begitu kan dianggap, wah Nusirwan dapat duit banyak dari Cikeas. Ya gila, gua nggak pernah miskin dari kecil gitu. Saya tinggal di Menteng dari kecil gitu. Bicara berpikir tapi benar. Ya saya tinggal samping Pak Harto dulu di Jalan Abu Salim gitu. Waktu namanya Biswa Nusantara dibangun, Harto mesti pindah ke Cendana. Kalau nggak dia dilemparin bom Molotov dari Nusantara, jatuh di situ. Gitu. Jadi orang yang kehilangan kehilangan kemampuan komparasi itu, ya bisa aja begitu. Itu si PNS dosen UI nyari makan di Cikias. Buat kesalahan saya bukan PNS. Yang kedua, saya tidak pernah miskin. Itu kan dekat aja Bang. Itu PSI, itu anti PDIP. Nah, sekarang gua lagi ngajar di PDIP ini. Otaknya di mana itu? Kenapa? Karena orang terjebak di dalam mental block identitas. Itu bahaya. Enggak ngalir, Pak. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.